warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, mari kita ikuti prosesi wisuda Quran Pondok Pesantren Az-Zikra Gunung Sindur kategori 10 juz 20 juz bilhifdi. Dipersilakan naik ke atas panggung kehormatan. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam bi hurmati khatmil Qur'an wa bi hubbi sayyidil anam ij'alna min ahli Quran ij'alna hamil Quran bijahi sayyidil khitam wa bijahi sayyidil ihsan. Inilah para wisudawati yang telah menyelesaikan kategori 10 juz 20 juz bilhifdi Pesantren Az-Zikra Gunung Sindur. Untuk prosesi wisuda dimohon kepada Yang Mulia Umi Yuni Al-Wali bersedia mewisuda para wisudawati. Wisudawati pertama, Amelia Maharani binti Bapak Linurdin Wahyu Hidayat asal Karawang dengan predikat Jayid Jidan. Lubna Thabita Riri binti Bapak Riri Maditya asal Bogor dengan predikat makbul. Tazkira Firdausi Ahla Hakim binti Bapak Lukmanul Hakim asal Banten dengan predikat makbul. Aisyah Rania Putri binti Bapak Zandi asal Bogor dengan predikat Jayid. Andin Naswa Ramadhani binti Bapak Andi Retio Budi asal Bogor dengan predikat Jayid. Anissa Nur Takia binti Bapak Wahyudin asal Bekasi dengan predikat makbul. Syarifah Sri Ramadhani binti Bapak Arif Raharjo asal Jakarta Utara dengan predikat Jayid Jiddan. Seren Reananda Setiawan binti Bapak Ooi Setiawan asal Bogor dengan predikat makbul.
Azwa Fahria Siregar binti Bapak Muhammad Fauzi Siregar asal Bogor dengan predikat makbul. Fadilah Aisyah Faslah binti Bapak Jumroni Faslah asal Tangerang dengan predikat makbul. Kaila Aliasadia binti Bapak Almarhum Edi asal Bogor dengan predikat makbul. Zaskia Nauratun Najla Ahmad binti Bapak Endang Zahri Ahmad asal Tangerang dengan predikat jayid. Alia Agustin binti Bapak Dodo asal Tangerang dengan predikat makbul. Syafalda Bilqis binti Bapak Andi Ramdhani asal Bogor dengan predikat jayid. Aisyah Kuinara Latifa binti Bapak Muhammad Dahri Iskandar asal Bogor dengan predikat makbul. Naura Halima Sufyan binti Bapak Jamaluddin Sufyan asal Bangka Belitung dengan predikat makbul. Rizki Putri Nur Aprilia binti Bapak Suratno asal Banjarnegara dengan predikat makbul. Aisa Azalia Kansa binti Bapak Ahmad Kuncoro asal Jakarta dengan predikat makbul. Makaila Surya Fadila binti Bapak Suryatna asal Bekasi dengan predikat jayid. Maria Ulfa binti Bapak Haji Ahmad Syarifuddin asal Bogor dengan predikat makbul. Bersama para wisudawati. Dan kepada para wisudawati untuk mengambil posisi masing-masing. Syukron jazilan kami haturkan kepada Umi Yuni dan dimohon kembali ke tempat duduk. Dan dipersilakan kepada para wisudawati untuk menemui orang tuanya.
kepada orang tua atas kelanjutan hafalannya dari 10 juz, 20 sampai 30 juz sehingga bisa memasangkan mahkota kebanggaan kepada orang tuanya. Kami ucapkan kepada ayah bunda yang telah sudi mendoakan anandanya untuk keberlangsungan hafalan dan para wisudawati diharap untuk kembali ke tempat masing-masing.